Halo guys, sekarang aku mau kumok sih. Sekarang kita buka dulu ya. Aku buka box itu. Ini ada resepnya. Dan kita lihat aja kamu. Ini ada rambutnya dan cap-cap. Games Invest. Nah, oke. Okay. Udah. Lanjut aja ya. Kita hidupin, tapi jangan keras-keras. Soalnya mau maghrib. Ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasul-Nya. Kalian mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lagu-lagu. Kita jadi bisa diremak. Makanan minum supaya badan sehat selalu. Setiap hari kita pun sholat supaya hati tenang selalu. Tak lupa baca Al-Quran supaya sempurna ibadahnya. Karena anak yang soleh akan didengar doanya. Mari kawan sholati waktu agar disayang ayah ibu. Mari kawan baca Al-Quran agar selalu disayang Allah dan Rasul-Nya. Setiap hari kita makan dan minum supaya badan sehat selalu. Setiap hari kita pun sholat supaya hati tenang selalu. Tak lupa baca Al-Quran supaya games. Sempurna ibadah. Games. Satu. Pasukan apakah yang dikirim oleh Raja Abraha saat akan menghancurkan Ka'bah? A. Kuda. B. Gajah. C. Unta. Aku pilih B ya. Gajah. B. Gajah. B. B. Benar. Hore. Jawabannya betul. Selamat. Dan ada cerita nanti. Jawabannya langsung B. Gajah. Raja Abraha yang tidak kalah suci dan megah di Sana. Dan langsung kita ke cerita Nabi. Cerita Berima.
alaihi salam. Iblis lahir di Babilonia. Pemuda pandai berakhlak mulia. Sejak kecil rajin membaca. Hingga dewasa jago matematika. Keliling negeri tanpa lelah. Demi tugas berdakwah. Pengikut terhimpun bersama menyembah Allah Maha Pengampun. Malaikat datang menjadi tamu istimewa, mengajak pergi bertamasya. Enggan melihat api di neraka, lalu selamanya. Satu, satu. Cerita Nabi Adam alaihi salam. Dari tanah dia tercipta. Mukjizat Allah, penguasa alam semesta. Semua malaikat terpesona. Sementara iblis murka. Adam sepi sendiri. Lalu Hawa menemani. Berdua bahagia di surga, tak pernah sengsara. Namun sayang, godaan iblis terbayang. Mereka makan buah khuldi, hingga diturunkan ke bumi. Kangen banget loh, Yang. Cerita Nabi Idris.